Jumar. Kamu orang tato? Here we are for 545 live down here on Route 30, just short of the highway overpass at the scene of a two-car head-on collision. No information as to the extent of injuries or details further. We'll keep you posted as we get. Ada banyak misteri yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah mengenai beberapa rekaman video berikut ini yang dipercaya sebagai penampakan roh dari manusia. Dan kali ini kita bakalan bahas 10 penampakan diduga roh yang terekam kamera. Seseorang asal Filipina bernama Sanel Gutierrez pernah merekam hal yang begitu mengejutkan. Kala itu dirinya tengah melihat proses evakuasi korban di Provinsi Davao del Norte pada tanggal 21 November tahun 2021. Korban yang diidentifikasi bernama Dondon dilaporkan tenggelam di lokasi penggalian saat mencoba menyelamatkan seekor anjing liar. Dondon berhasil mendorong anjing itu ke tempat aman, namun dirinya tergelincir ke bagian air yang lebih dalam saat melakukannya. Tim penyelamat kemudian dipanggil dan upaya dramatis untuk menyelamatkannya. Pada saat-saat menegangkan inilah para warga yang menonton mengaku melihat roh putih muncul dari air. Pada tahun 2016, dunia maya sempat dihebohkan dengan sebuah foto yang diduga menampilkan sosok roh keluar dari tubuh korban kecelakaan. Diketahui Saul Vasquez pada saat itu mengunggah sebuah foto di akun Facebook miliknya dan berakhir membuat heboh para warganet. Foto ini diambil pada tanggal 12 Juli di Jalan Raya Kentucky, Amerika Serikat. Pada saat itu seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan tunggal di jalan raya. Ketika polisi dan pihak medis sampai di lokasi kecelakaan, Vasquez yang kebetulan berada di dekat lokasi kemudian mengambil gambar dari kejadian itu dengan handphone miliknya. Namun siapa sangka foto yang diambil Vasquez ternyata menangkap sebuah hal aneh yang mirip sekali dengan penampakan roh. Pada insiden ini, si pengendara motor memang dinyatakan meninggal di tempat. Dan karena hal itu, banyak orang yang percaya kalau penampakan di foto tersebut adalah roh yang keluar meninggalkan tubuh dari si pengendara. For 545 live down here on Route 30, just short of the highway overpass at the scene of a two-car head-on collision. No information as to the extent of injuries or details further. We'll keep you posted as we get. Mungkin awal kita melihat tak ada yang aneh dengan proses evakuasi korban kecelakaan mobil berikut ini. Terlihat ada pihak kepolisian serta pihak medis yang melakukan pertolongan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Namun siapa sangka si perekam yang awalnya ingin mendokumentasikan kejadian tersebut tak sengaja merekam hal yang sangat tak terduga. Ketika kamera mengarah ke mobil warna merah yang mengalami kecelakaan, muncul sosok hitam misterius yang kemudian terbang ke atas langit. Tak diketahui apa sebenarnya sosok bayangan hitam yang terekam tersebut. Namun ketika video ini diunggah ke media sosial, banyak warganet yang beranggapan kalau itu adalah roh yang keluar dari salah satu korban. Bagaimana kalau menurut kalian? For 545 live down here on Route 30, just short of the highway overpass at the scene of a two-car head-on collision. No information as to the extent of injuries or details further. We'll keep you posted as we get.
Pada rekaman video berikut ini memperlihatkan detik-detik sebuah helikopter yang mau lepas landas. Terlihat dengan kecepatan yang normal, helikopter itu perlahan naik dan terbang. Namun siapa sangka pada kejadian ini muncul sosok bayangan putih yang nampak seperti roh manusia. Terlihat bayangan putih yang diduga adalah roh tersebut muncul dari dalam helikopter. Setelah itu roh itu terbang ke atas langit dengan sangat cepat. Ketika video ini diunggah ke media sosial, video itu menjadi viral dan menuai banyak sekali tanggapan dari para warganet. Beberapa orang percaya kalau itu memang merupakan roh yang keluar dan terbang. Namun sebagian lagi punya pendapat lain dan menganggap bahwa itu bukanlah roh. Dan bagaimana kalau menurut kalian? Dalam rekaman CCTV berikut ini memperlihatkan hal yang sangat ganjil. Terlihat ketika ada seorang pria yang menaiki tangga, tiba-tiba muncul sosok bayangan coklat yang terekam kamera. Tentu saja sosok ini memang sulit sekali dijelaskan dengan akal sehat. Dan menurut kalian, kira-kira apa sebenarnya sosok bayangan coklat tersebut? Dan ini beberapa rekaman yang diduga berada di rumah sakit yang memperlihatkan detik-detik roh yang keluar dan meninggalkan tubuh fisiknya. Coba kalian perhatikan. Itu tadi 10 penampakan diduga roh yang terekam kamera. Dan terima kasih sudah nonton video kita, jangan lupa subscribe.